Ikuti wawancara khas Datuk T. Si Kiong, penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Pulau Sebatang bersama wartawan utusan Nurhuda Hassan dan jurugambar Raja Jaafar Ali bersama Zainul Jenan. Kita banyak perbuatan dan pembangunan. Kita untuk membangunkan kawasan-kawasan yang berdekat dengan kawasan pembangunan wilayah Iskandar. Itu juga penting adalah satu tempat yang baik. Biasa saya gembira kerana saya berasas di sana. Dia banyak hubungan jalan dari luar ke rakyat kami. Kita mempunyai, kalau jambatan itu tersebut siap, kita ni hubungan yang keempat, nanti ke 1, 2, 3, 4, ke 5. Sedangkan kita melalui Batu Pahat, Tampuk, Kebun Nut, kita melalui Simbaningan Tor, Kebun Nut, kita melalui Tor Serenak, Kebun Nut, kita juga melalui Pekan Nanas ke Pentian. Ini mengura balik ke kampung, kerja ke kampung kerana berasas hasil pertanian, berasas hasil dari laut, juga sektor pelancongan. Ini semua boleh kita galakkan orang muda bertinggal dengan ahli keluarga, ataupun mereka bertinggal di Pentian dengan ahli keluarga, bekerja ulang balik di kawasan Iskandar dan juga di kawasan industri Serenak, ya, dengan jalan paling panjang berdekat dengan Serenak. Kedudukan Pulai Sebatang yang berhampiran dengan Iskandar Malaysia menjadikan kawasan itu turut menerima tempias, malah kerancakan pembangunannya menjadikan Pontian tempat pilihan untuk didiami. Kita mempunyai produk antarabangsa. Ini Ramsa, ini Borneo Asia yang terhujung. Kukuh lah. Lagi pun juga kita mempunyai Legoland yang dekat dengan kita, dan JPO pun dekat dengan kita. Macam ni, tapi sekarang sudah ada pendapatan yang lebih bagus. Yalah, ini dulu masalah tempatan memang kita tertumpu kepada jalan kampung, lampu jalan, bekalan elektrik, bekalan air. Ini hampir 100% kita mempunyai bekalan tersebut. Dan permintaan sudah luar biasa. Dulunya jalan Biet, jalan Tanah Merah, jalan Kasalan, sekarang jalan Tak. Tapi kita, masalah kita sekarang kita nak melebarkan jalan. Kerana atas pembangunan, pembangunan yang digalakkan oleh kerajaan yang bertanggungjawab, maka pendapatan orang kampung sudah bertambah. Kepesatan pertumbuhan di kawasan berdekatan Pulau Sebatang juga membolehkan golongan muda di kawasan tersebut mendapat pelbagai akses dalam menjayakan perniagaan mereka. Ucap terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan Dun Pulau Sebatang sepanjang masa memberi sokongan, bekerjasama, membagi canangan dan tunjuk ajar kepada saya, membolehkan saya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang boleh mencapai pencapaian dan juga dapat bekerja di jawatan kerajaan negeri Johor. Dan kita banyak pengundi, saya sudah jadi kawan baik, dan selalu kita banyak luang untuk bertemu dan juga boleh gunakan alat yang canggih, pusat hemat dengan program Jom Kampung ataupun program-program yang dilakukan pada bulan Ramadan, pada Hari Raya Aidilfitri ataupun rumah terbuka Tahun Baru Cina. Saya banyak luang bertemu dengan rakyat saya dan saya berharaplah kita sama-sama memajukan negeri Johor dan mengamalkan konsep bangsa Johor dan juga konsep manfaat. Kerana kita semua percaya manfaat itu bawa berkat. Manfaat itu adalah sepakat. Terima kasih.